guys, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku akan membuat plepon pandan. Ini ada tepung, ada kelapa parut, ada gula merah, ada air dan pasta pandan. Untuk cara membuatnya, ikuti dan nonton video aku sampai selesai ya. Pertama-tama tepung kita campur dengan air sedikit demi sedikit. Ini aku sudah cuci tangan, aku mau uleni pakai tangan aja biar lebih cepat. Adonannya udah pas dan udah bagus, lanjut kita bulat-bulatkan dan isi dengan gula merah. Ini dia hasilnya setelah dibulat-bulatkan. Lanjut kita masak atau kita rebus di air yang sudah kita didihkan bersama dengan daun pandan. Kalau udah kayak gini semuanya udah mengapung, artinya udah matang. Kita angkat lalu kita tiriskan. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti dan menonton video aku. Jangan lupa di like, di komen, di share, and di subscribe ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.